60. كريم الوجه الغيب
Облая в насти бари, Аллах, 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 Лана маулян сива Аллах, Куллама надайту я Руб. Кала я абди ана Аллах, Масали ва салим ва барик али ва лали. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sambung lagi kitab Sabilul Muhtadin ke surat 64. Kita berhenti kat mana? Qala musannif rahimahullah ta'ala. Ada dua syahadat-syahadat atas bawah. Oh. Syahadat. Jikalau mengambil wuduk seorang pada tepi sungai, umpamanya. Dan syahadat atas. Jikalau berniat seorang pada wuduknya akan nak menyejukkan badan, dia ambil wuduk, tapi tu rasa sampai-sampai kat muka dia nak niat nak sejukkan badan pula dah. Atau menghilangkan daki, tapi masa dia niat nak buang daki, buang kotoran tu, dia niat wuduk sekali serta niat wuduk yang kebilangan yang sah daripada segala niat yang tersebut itu, seperti bahawa dihadirkanlah dalam hatinya itu niat wuduk yang kebilangan, niat wuduk yang sah, serta ditambah niat nak sejukkan badan, atau ditambah niat nak hilangkan daki, nescaya memadailah akan dia. Kenapa? Dari kerana sejuk badan dan hilang daki itu hasil ia dengan wuduknya walaupun tak niat. Nah, kan begitu? Kita bila kita niat wuduk, kena air sejuk, kita tengah panas-panas ni, kena air tu, lega, sejuk. Kalau kita niat semata-mata nak sejukkan muka tu, batal lah, tak sah lah. Tak kira lah masa tu. Kalau kita niat sambil wuduk, sambil sejuk, harus. Macam kita sembahyang tahiyatul masjid, sambil tu kita sembahyang sunat qabliyah misalnya. Sekali serentak, boleh kita sertakan niat dia. Dia ada benda dalam bab niat ni boleh kita serta kan, ada benda tak boleh. Tapi dalam masalah ni boleh. Kadang walaupun tak niat, sejuk tu memang ada pun. Tak niat pun sejuk juga. Kan? Wuduk pada kita niat nak sejukkan badan kita, tangan kita, kaki kita, boleh. Dan jika tiada diniatkan sekalipun, tak niat sejuk, sejuk juga. Tak ada kata, tidak nak wuduk, tak niat sejuk, tiba-tiba jadi panas. Kalau air tu sejuk-sejuk lah. Tak terganggu air tu. Gitu. Dan jika diniatkan pada wuduknya semata-mata kerana nak sejukkan badan, kita tak dah hilang dah niat nak wuduk, dah tadi niat nak sejuk je, atau menghilangkan daki jua, tidak disertakan dengan niat wuduk yang kebilangan, maka tiadalah sah wuduknya itu. Sebab dia niat, dia dah paling benda niat, dia dah tukar niat dia. Kalau tadi dia sertakan niat, nah, kalau kita palingkan niat, memang batal lah. Macam kita tengah sembahyang kan, kaki kita gatal. Kita Allah, sambil kita turun kita garu. Tak apa. Tapi kalau kita tengah-tengah imam baca tu, kita gatal kita garu lah. Tengah-tengah garu, imam pun dah rokok. Kita pun tukar posisi rokok. Tak boleh. Sebab tadi kita turun nak pergi garu. Dalam perjalanan kita pun tukar jadi rokok. Kena patah balik lah. Dalam ibadat ni dia niat dengan perbuatan tu, dia kena synchronize. Apa yang dia niat, itu yang dia buat. Apa yang dia buat, itu yang dia niat. Kalau dia buat lain, dia niat lain, kadang-kadang boleh batal sembahyang. Ataupun tak sah, tak terima. Kena ulang balik. Tengok keadaan-keadaan. Jadi tu sipir lagi tu. Macam kita lah, kita sembahyang, kita dah mufarakah, kita buat-buat ikut imam tu. Kalau kita tunggu dia lama, kita dah baca habis lah. Kita niat mufarakah, lepas tu kita tunggu, tak nak orang nampak. Apa jadi? Bukan sembahyang orang tu yang batal, sembahyang kita batal. Sebab kita niat lain, kita buat lain. Dan sembahyang tak boleh, kerana sembahyang ni satu masa yang sacred, yang kita cerita dengan Tuhan. Tak boleh ada syirik, tak boleh ada campur-campur benda lain. Mesti dengan Allah.
Imam tu sebagai ikutan ni. Kalau kita ni ikut imam, kena ikut imam. Tak nak ikut, tak nak ikut. Lain kalau kita kebetulan imam rukuk, kita pun rukuk. Sama macam masalah sini. Nah, kita campur-campur sikit masalah ni supaya nampak. Ada soalan tanya je. Dan jika tidak habis. Dan jika diniatkan sejuk badan dan kena jizat tidak. Maka dia kata sini. Dan jika diniatkan akan menyejukkan badan atau menghilangkan daki juga pada pertengahan wuduk, maka disyaratkan bahawa adalah ingat ia akan niat wuduknya pada ketika itu. Dari kerana jika tiada ingat ia akan dia ketika itu, ketika dia niat nak sejuk badan tu, dia terlupa tu. Dan saya tiada sahlah barang yang dibasuhnya kemudian daripada niat yang tersebut itu. Kerana diperoleh sorif. Sorif itu mana apa? Yang memalingkan, yang menolakkan niat. Maka naklah diulanginya membasuh dia serta niat wudu. Muka okey. Tangan okey. Sampai kat kepala tu panas kepala tuan. Dia pun niat betul-betul nak basah kepala. Dia tak ingat apa kata dia nak wudu. Tengah-tengah basah tu, kita wudu ni. Dia pun terus niat wudu. Tak apa. Kalau dia pun seronok je kan. Kita wudu. Kena ulang balik basuh kepala tu. Yang mula tak payah. Daripada muka, tangan, susah. Daripada kepala tadi tu. Bandingannya macam kita tawaf atau sa'i. Contoh macam tengah-tengah sa'i kita berjalan. Tiba-tiba anak kita kat depan. Kita pun, atau kawan kita. Kita tunggu-tunggu kejar. Kita pun kejar dia. Jadi kita berjalan ni, kejar kawan. Bukannya kita ni, dah terpaling ni, akan ulang balik. Patah balik. Atau tawaf. Cuma niat tu kena jaga niat, jangan berpaling. Buat apa tumpu, niat tu mesti betul. Jangan terpaling daripada ibadat yang kita buat. Kita ni senang-senang hanyut. Niat kita tu senang terpaling, betul kena tarik balik. Kalau niat kita lari, kita tarik balik. Betul kan balik niat. Kita tengah maji buat wuduk ni. Lepas tu dia kata apa lagi? Dan ikhtilaf ulama. Ikhtilaf makna ada selisih pendapat pada orang yang menyengutukan antara ibadah dan yang lain daripada ibadah. Adakah diberi pahala ia atasnya atau tiada? Kadang-kadang orang ni dia jadi contoh dia jadi imam sembahyang tarawih ni. Sekali-sekali dia ikhlas, sekali-sekali dia teringat pula duit imam nak bagi tu. Macam mana tu? Campur niat dia tu. Tapi kita tengah semayang. Kadang-kadang kita ikhlas. Tengah-tengah semayang kan niat lain pula. Bercampur niat tu. Macam mana? Sah tak ibadat yang bercampur niat ni? Maka ada khilaf ulama. Adakah masih dapat pahala ibadah yang bercampur ni? Kata Ibnu Abdus Salam. Siapa Ibnu Salam ni? Aizuddin Abdus Salam ni sultanul ulama. Dia kata apa? Tiada diberi pahala ia atasnya. Atas itlak, yakni sama ada banyak yang membangkitkan ba'is yang membangkitkan akhirat atau tiada. Satu-satu ibadat ni, tak kisah ibadat apa ni, puasa ke, semayang ke, sedekah ke apa. Kadang-kadang niat kita tu bercabang. Akhirat apa ada, dunia apa ada. Adakah disyaratkan, kata Izzuddin Abdul Salam, tak kira lah. Banyak akhirat ke, sikit dunia ke, dunia banyak ke, sama banyak ke, tak sah. Tak ada pahala. Batal lah semua. Kerana Izzuddin Abdul Salam ni terkenal sultanul ulama yang sangat keras menjalankan hukum-hukum syariat itu. Dipilih dari sultanul ulama. Ulama di Mesir. Saya dah sampai makam dia ni. Makam Zuhud tu orang ni. Makam Zuhud Batu. Izzuddin Abdul Salam. Dialah satu-satunya ulama yang pernah melelong gaji. Zaman tu Mesir diperintah oleh raja-raja barbar. Raja-raja yang asal dia tu hamba. Jadi masa dia jadi raja tu dia masih hamba lagi. Tak sah. Dia keluar fatwa raja dan pembesar ni semua tak sah jadi pimpin. Kena jual. Siapa tak marah? Raja kata kalau tak suka keluar pada kerajaan mereka. Dia keluar. Dia keluar setengah rakyat Mesir keluar. Takut dah raja apa dah punya. Kerajaan tak ada orang. Pujuk masuk balik. Saya hanya akan kembali kalau Sultan sanggup dijual.
tak apalah, jual pun jual lah. Dia barikan sultan dengan pembesar di lelong. Lelong-lelong raja pembesar ni 1,000 perak. 1,000 dinar. Beli. Merdeka. Merdeka. Baru sah. Sekarang ni, kita kena jual. Ulama jual raja. Izuri dan bersadar. Dan kata Imam Ghazali. Imam Ghazali ni lembut sikit. Diberi pahala atasnya jika lebih banyak ba'is yang membangkitkan akhirat. Kalau niat dia untuk akhirat tu banyak, 70%, 30% nak dunia sikit, maka dapat pahala juga. Sebab ni banyak. Jika tiada, kalau 70% dunia, akhirat adalah sikit, maka tak dapat pahala atasnya. Inilah yang diiktimatkan oleh Syekh Ramli di dalam kitab Nihaya. Fuqaha Syafi'i ikut pendapat Imam Ghazali, Syekh Ramli. Dan hasil yang dirajihkan, dikuatkan Syekh Ibn Hajar pula dalam kitab Tuhfah. Dan lainnya. Di akhir apa ni, mazhab Syafi'i ni dorang je, Ramli dengan Ibn Hajar. Ha, Syekh Ramli kitab Nihaya, Syekh Ibn Hajar kitab Tuhfah. Ha, ni yang kitab kita baca ni banyak ni. Tuhfah Nihaya. Ha. Dan lain, bahawasanya orang yang mengkosotkan ibadat itu diberi pahala atas kadar kosotnya. Jadi Ibn Hajar lagi okey. Kalau kita ikhlas 5%, 5% lah kita punya pahala. Walaupun 1%, Allah tetap bagi pahala. 99% ria. Tetap 1% tu ada pahala. Kata Ibn Hajar. Terima juga ibadat tu. Tapi 1% mana? Dan jika disekutukannya, disyirikkan, dikumpul, dihimpunkan ibadat itu dengan pekerjaan yang lain daripada riak sekalipun. Tak kisahlah niat apa. Sama ada terbanyak qasad ibadat dengan pekerjaan, disekutukan ibadat itu dengan niat-niat yang lain. Tapi yang lain daripada riak. Yang lain daripada riak. Yang lain daripada riak sekalipun. Maksudnya walaupun riak. Daripada riak sekalipun, tetap dapat pahala. Kalau ada sikit-sikit ikhlas. Sama ada terbanyak qasad ibadat daripada yang lain itu, atau bersamaan, tak kira. Jadi ada ikhlas-ikhlas tu tetap dapat. Kata Ibn Hajar. Ini tiga pendapat. Izzuddin Abdussalam kata apa? Ibadah bercampur niat daripada Allah Ta'ala, sikit sekalipun dah tak terima dah. Kerah ni. Imam Ghazali, kalau banyak niat akhirat, sikit dunia, lepas. Ibn Hajar, Ibn Hajar dia ringan. Ibn Hajar kata, kalau sikit ada ikhlas pun, timur juga. Tapi timur kadar ikhlas. Yang lebih tu tak timur. Ni cerita timur tak timur, makbul atau tak makbul. Sah, sah kalau dah ada rukun, syarat semua, timur. Masalah adakah ibadat kita tu, sah. Sah-sah. Timur soal lain. Timur satu persoalan lain tu. Ada baru dia orang, saya terjemah. Terjemah satu kata-kata tu. Kita tengok. Bagus lah. Dia kata apa? Siapa nak tahu hakikat dirinya di sisi Allah, maka naklah dia telik keadaan dia dalam semayang. Kalau semayang ni tu banyak khusyuk, banyak diam, maknanya dia dengan Tuhan tu dekat. Kalau dalam semayang tu dia banyak lalai, banyak gopoh-gapoh, tahulah makam dengan Tuhan kat mana. Tu saya cakap lah, pakailah serban besar benda. Kau semayang tu dah kecil tu, tak ada lah tu. Tak ada lah tu. Tak ada lah timur dek Tuhan. Kau semayang tu kita rasa tenang. Tu tanda Tuhan timur. Kadang-kadang Tuhan ni, mengenal Tuhan. Apa makna kenal Tuhan? Kenal Tuhan. Apa makna kenal Tuhan? Catat pada kenal Tuhan. Kenal Tuhan ni ialah, apa makna kenal Tuhan? Makrifat, makrifah tu makna dia. Maknanya, Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba dia. Allah memperkenalkan dirinya Allah kepada hamba dia. Sehingga, yang mengenallah hamba itu akan Allah. Akan diri. Dia makrifah ni bukan kita. Kita nak kenal Tuhan tu. Tuhan perkenalkan diri dia.
sampai tahap kita pun kenal. Ya? Makrifah maknanya Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-Nya. Macam mana nak kenalkan diri daripada hamba ni? Dia geraklah hamba ni pergi mengaji sana, belajar sana, jumpa Tok Guru. Dibuka lah hijab. Sampai kenal. Ya Allah memperkenalkan diri. Bukan kita yang kenal. Kita tak boleh kenal kalau dia tak kenal. Dia tak nak kenalkan diri dia. Atau kita kena merayu dengan Allah. Minta Tuhan nak kenal. Nak ikhlas. Kena. Tak apalah satu persen. Lama-lama banyak lagi. Syahdan. Jikalau mengambil wuduk seorang tepi sungai. Umpamanya. Dan telah dibasuhnya sekalian anggota wuduk. Dia ambil wuduk tepi sungai. Lepas tu dia basuh semua anggota wuduk. Melainkan kedua kakinya juga. Yang belum dibasuhnya. Maka tiba-tiba terjatuh dalam sungai. Ah sudah. Maka terbasuhlah kedua kakinya. Oh tu dia lupa jatuh. Daripada masuk tu masuklah kaki dalam sungai tu. Ah terbasuh. Tiadalah terangkat hadasnya pada kedua kakinya. Melainkan bila dia ingat akan niat pada ketika dia jatuh. Kerana terbasuh kakinya itu bukanlah dengan perbuatannya, fi'ilnya. Dia jatuh, jatuh dia ingat tak? Bukanlah dia kena jatuh, oh saja aku basuh kaki kena Allah Ta'ala. Masa dia jatuh tu dia ingat tak? Dia tengah wuduk kaki tu. Kalau dia ingat, terangkat. Kalau dia tak ingat, dia tu, panik, jatuh. Cepat-cepat keluar. Dia kena celup di kaki dia tu. Sebab tadi terjatuh, terbasuh. Tanpa ada niat. Masa tu dia terkejut ni. Kalau masa terjatuh dia teringat, ay, tak masuk ni, baik aku niat ni. Lepas. Kalau tidak dia kena masuk balik kaki dia tu. Ni kita ni. Bersalahan jika dibasuhnya akan dia. Terangkat masuk dah tu dia pun masuk. Terangkatlah hadasnya kaki dia tu. Dan jika tiada ingat akan niat ketika itu sekalipun. Oh, masa dia masuk dah tu dia pun basuh kaki dia. Dia basuh walaupun dia tak ingat dia basuh. Lepas. Terangkat. Kalau dia terbasuh, tak terangkat. Kalau dia basuh, terangkat. Dia beza tu, terbasuh dengan basuh. Terbasuh dia, terbasuh, terngali air. Macam kita tengah wuduk, tiba-tiba orang simbah air kat kaki kita. Oh, simbah tu kita habis. Kalau kita niat adalah, tak niat tak ada. Lain kalau kita basuh. Kalau kita basuh, terangkat. Syahdan kata dia. Jikalau habis. Dan demikian lagi. Jika berdiri seorang dalam air. Maksud dalam air sungai. Dia berdiri. Maka mengambil wuduk lah macam kita. Kita kat sungai kan. Dia pergi mandi-mandi kat air terjun tu. Kita pun ambil wuduk kat sungai tu. Kaki dalam air tu. Dan dibasuhnya lah sekalian anggota wuduknya. Melainkan yang tinggal. Kedua kakinya yang memang dah ada dalam air itu juga. Maka keluarlah ia daripada air itu. Dia keluar. Serta lalainya. Tidak dikosot membasuh kakinya. Kaki dah terendam tu kita angkat. Dah tu kata dia. Dia tak niat. Dia lalai daripada kosot. Ketika berjalan keluar itu. Nescaya tidaklah terangkat. Hadas kedua kaki tadi. Sebab walaupun kaki dia kat dalam tu. Dia tak ada niat. Dia tak niat. Dia tak tergerak hati dia tu. Terlintas. Dia basuh kaki dia. Dia cuma jalan-jalan dia. Kita angkat dah tu. Bersalahan jika dikosotnya membasuh kakinya. Ketika dia jalan itu. Dia nak jalan keluar tu. Dia niat. Dia basuh kaki ni. Maka terangkatlah hadas kedua kakinya itu. Dan jika tiada dia ingat akan niat sekalipun. Yang penting dia memang dia basuh kaki dia. Walaupun dia tak niat-niat. Dia tak ingat niat. Dia basuh. Dia basuh kaki dia tak ingat niat. Tetap terangkat. Tetapi niat simbur. Tetapi bahkan dia niat simbur. Simbur ni maknanya cebuk. Tiada memutuskan ia akan hukum niat yang terdahulu. Dan jika ada ia sudah putus sekalipun. Kerana bahawasanya niat simbur itu dikendak kepadanya. Kerana maslahat memeliharakan air wuduknya umpamanya daripada mustakmal. Ini cerita lain, ini cerita simbur ni. Kita macam tangan ni. Kita nak ambil air tu.
kita angkat, kita niat simbol, kita niat dia jadi gayung. Jadi kita tidaklah putuskan akan hukum niat yang terdahulu. Maksudnya kalau, dan jika ada yang sudah putus sekalipun, kerana kalau mesti niat simbol tu dikendak padanya, contoh maksudnya ni, air tu kurang 2 bola. Air ni tak sampai 2 bola. Jadi bila nak masuk tangan dia tu, untuk basuh muka tak apa lagi, bila dia nak basuh tangan. Sebab tangan ni ada hadas. Bila dia masuk dalam baldi yang kurang 2 bola, air ni akan jadi mustakmal. Maka dia kenalah niat ni simbol, niat gayung. Ni gayung ni kata. Dia niat nak ambil air. Angkat. Adakah ketika dia sapu tangan ini, dia kena niat balik? Sebab tadi dia dah ubah niat jadi simbol. Tak payah. Sebab ini terpaksa niat. Tak niat macam mana? Kan niat jadi ni. Lepas tu niat jadi tangan balik. Tak payah. Terus je. Lepas tu nak masuk balik, tangan. Tak apalah. Dah tangkat apa tu. Masuk. Boleh terus je. Boleh terus wuduk macam biasa. Dan tiada sah wuduk seorang atas qaul yang muktamad jika diniatkan pada wuduknya nak mengharuskan barang-barang yang disunatkan padanya wuduk. Jadi niat wuduk ni macam-macam. Antara niat wuduk, kita niat sahaja aku berwuduk, sahaja aku mengharuskan semayang. Semayang apa? Semayang Jumaat. Sahaja aku wuduk kerana nak menyentuh Quran. Sebab sentuh Quran memang kena ada wuduk. Tapi kalau dia niat, sahaja aku mengharuskan membaca Quran. Baca Quran ni tak ada wuduk pun sah. Maka niat macam tu tak sah. Kerana baca Quran ni boleh wuduk, boleh tak wuduk. Nampak? Dia kena niat. Kalau dia nak niat wuduk tu, mengharuskan sesuatu ibadat, mestilah ibadat tu, ibadat yang mesti ada wuduk. Sembahyang, tawaf. Kalau puasa, jangan puasa. Sahaja aku ni mengharuskan puasa. Puasa wajib kan? Sah tak niat wuduk tu? Sahaja aku mengharuskan puasa. Dia pun wuduk. Sah tak? Sah tak wuduk? Puasa mana perlu wuduk? Aduh. Mana? Saya tanya lah tu. Ada kawan saya ingat tu. Dia confused. Perkara membatalkan wuduk, perkara membatalkan puasa. Masa tu, cok, pasal muka kau naik biru ni? Tahan kentut je. Kenapa? Puasa batal. Kau ambil betul kau. Itu batal wuduk lah. Ya ke? Kadang-kadang kita confuse, tak mengaji kan. Confuse mana satu batal wuduk, mana batal semayang, mana batal puasa dah. Dan kabut dah. Pijak tek kucing macam semayang tak? Wuduk batal tak? Tu ramai tu. Pijak tek kucing batal wuduk je. Pijak tek kucing batal semayang. Wuduk tak batal. Basuh je lah. Tapi kalau tek anjing? Oh, tek anjing batal sat. Dia mughalazah. Batal wuduk tu. Mana batal? Walaupun najis mughalazah, batal semayang. Bukan batal wuduk. Kadang-kadang benda simple lepas kita dah lama tak mandi kan. Ada. Atau dia tadi. Ataupun kita niat saja aku mengharuskan, aku ambil semayang ni, saja aku mengharuskan membaca hadis. Dia tak ada wuduk pun. Tak sah. Saja aku mengharuskan membaca ilmu syarak. Tak sah. Saja aku mengharuskan membaca kitab dahulu. Ilmu alat. Tak sah. Dan seperti masuk ke dalam masjid. Saya aku berwuduk kerana nak masuk masjid. Tak sah. Masuk masjid tak ada wuduk pun boleh. Saja aku berwuduk kerana nak ziarah kubur. Tak sah. Saja aku berwuduk kerana nak menanggung kitab ilmu syarak. Tak sah. Saja aku berwuduk kerana nak dengar hadis. Tak sah. Saja sebab sunat. Dengar hadis berwuduk tu sunat. Baca kitab syarak berwuduk tu sunat. Bukan wajib. Saja aku berwuduk sebab aku tengah marah. Sunat. Tak sah. Saja aku mengharuskan menanggung mayat. Tak sah. Sunat. Dan barang sebagainya daripada tiap-tiap yang disunatkan padanya wuduk,
maka tak sah wuduk dengan niat nak mengharuskan sesuatu daripada sekalian tersebut itu. Seperti katanya pada lapas niatnya, nawaitu istibahata kiraatil Quran. Sahaja aku mengharuskan baca Quran. Tak sah. Dari kerana sekalian tersebut itu diharuskan serta hadar baca Quran, tak ada wuduk boleh. Maka tiadalah mengandung qasad tersebut itu qasad mengangkat hadas. Tetapi jika diniatkan yang tersebut itu serta niat yang dihitung seperti mana? Nawaitul wudu li qiraatil Quran. Tadi nawaitu istibahah. Sahaja aku berwudu, sahaja aku mengangkat hadas kerana nak baca Quran. Sah. Nampak beza tak? Tadi sahaja aku mengharuskan baca Quran, tak sah. Sahaja aku berwuduk ataupun sahaja aku angkat hadas kerana nak baca Quran, sah. Kerana sahaja aku mengangkat hadas tu sah. Tambah kat dekat belakang dia untuk baca Quran. Ha, boleh? Tak sebut kerana baca Quran pun dah sah dah. Dia tambah kat belakang tu. Ha, tak. Dan demikian lagi, tiada sah wuduk dengan tiada khilaf. Wallahu'alam. Not dari itu. Apa tu? Niat wuduk benda tak sunat wuduk. Saya ke wuduk sebab nak pergi mengunjung mak bapak. Lagi. Nak mengiringkan jenazah. Memang tak ada. Wallahu'alam. Buka kitab. Qatul Maisiyah. Masya Allah. Boleh, semua boleh. Sebab dia sebut wuduk tadi. Sahaja aku berwuduk untuk baca Quran, tak boleh sebut wuduk. Yang tak boleh itu sahaja aku bertayamum. Sahaja aku mengharuskan menyentuh Quran. Kalau tayamum dia ada peringkat. Dia ada tafsir. Kalau wuduk dia kuat. Wuduk ni kita niat wuduk je apa pun semua boleh buat. Tapi kalau tayamum dia ada tahap. Sahaja aku tayamum kerana mengharuskan sembahyang, semua benda boleh buat. Tawaf semua benda boleh buat. Kerana nak saya ikut tayamum kerana nak sembahyang sunat, fardu tak boleh. Saya ikut tayamum kerana baca Quran ya. Dan kerana nak sentuh Quran. Sembahyang tak boleh. Apa tak boleh. Baik, pasal apa? 19. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani iyaya wa iyakum bi'ilmi barakatih. Muka surat 19. Kitab Qatul Ghaythiyah. Kitab tasawuf. Al-faslu thalithu fi maqalatihim adalati ala ma'ani al-hikmati al-muta'alliqati lihada al-ilm. Bermula pasal yang ketiga pada nak menyatakan beberapa pendapat, beberapa perkataan yang menunjuklah ia perkataan. Kataan ulama' ni, ulama' sufi. Kerana ulama' sufi ni, dia diberikan kalam-kalam yang datang daripada hikmah. Hikmah ketuhanan. Kenapa mereka yang diberikan kalam hikmah? Kerana hati mereka tu bersih. Bila hati mereka tu bersih, mereka diberikan yang dinamakan ilmu laduni. Ilmu yang langsung daripada Allah. Apa tanda orang tu dapat ilmu laduni? Dia bila dia bercakap hikmah. Cakap hikmah ni bila orang dengar, terus masuk ke hati. Hikmah ni tak mesti Quran hadis. Cakap itu penuh hikmah, penuh kebijaksanaan. Jadi dihimpunkan dalam pasal ni kalam-kalam ulama yang mengandungi beberapa makna hikmah. Macam-macam kitab dia masuk.
yang bergantunglah, yang berkaitanlah ia dengan ini ilmu. Ilmu mana? Ilmu tasawuf. Berkata Syekh Ibn Atta'illah As-Sakandari di dalam hikamnya, tasbiqu anwarul hukama'i aqwalahum fahaythu sara tanwiru wasala ta'biru. Masya Allah. Kata dia, terdahululah, mendahuluilah oleh segala nur-nur makrifah, cahaya-cahaya makrifat, segala hukama, segala cerdik pandai orang-orang sufi yang sudah dibukakan ilmu hikmah, mendahuluilah segala nur makrifah sebelum dia bercakap segala perkataan mereka itu. Dia orang-orang ahlilah ni, hati dia bersih, zikir dah penuh, jadi ilmu tu boleh dah landing. Sejauh mana nur tu masuk, sehebat itulah kalam yang akan keluar. Ya? Maka sekira-kira qadar, mana yang jadi, mana nur yang menerangkan, ya? Mana itu benda hati yang jadi terang oleh nur makrifat mereka itu, akan hati mereka itu nescaya sampailah oleh nur lafaz ibarat mereka itu kepada. Maksudnya apa ni? Sebersih mana hati mereka itu, maka sebanyak-banyaklah lagi nur makrifat dipancarkan dalam hati awliya ilah. Lagi banyak nur makrifah yang dicampak Allah dalam hati orang tu, lagi dalamlah lafaz yang akan keluar daripada mulut mereka itu. Sehingga terpelengong kita dengar. Macam kalam-kalam Rumi, Jalaluddin Ar-Rumi. Contoh dia kata gini. Petunjuk itu cahaya. Cahaya hanya akan masuk apabila hati itu sudah terguris luka. Oh, kita dengar pun. Apa mana? Ya kan? Cahaya pun boleh masuk kalau tak ada lubang. Ya, hati ni kalau dah terguris luka dengan dunia lah, terguris terbuka, barulah cahaya hidayat boleh masuk. Atau kalau macam tu, daripada orang yang kalam itu mahal, sejauh mana hatinya itu dipancarkan nur makrifat, sedalam itulah nafas ibarah yang akan keluar di mulut. Lagi dia banyak nur, lagi dalam nafas yang akan keluar. Macam contoh, tengok macam bila dia rabat, lagi besar batu yang diletak atas dada dia tu, lagi ikhlas keluar kalimat ahad. Ahad, ahad tu mana ada hadis? Keluar dari mana? Bila batu tu dihimpap di dadanya tu, pancaran nur iman yang dalam diri tu terkeluar kat lidah dia. Disaksikan keesaan Tuhan lebih besar daripada batu tu. Macam tu dah ibarat dia. Orang-orang ahlilah ni, lagi dia diuji, lagi dia tekan, lagi banyak nur dalam tu terkeluar. Oh, dia kata terkeluar tu. Sebelum keluar kat mulut ni, nur tu dah sampai. Nur tu cahaya dah, nur iman, nur. Nur ni macam-macam, nur ya, nur ilmu, nur iman. Ya. Allah transferkan ilmu lalu ni dengan nur cahaya. Lagi banyak nur, lagi banyak ibarah yang keluar. Ya. Fa haitsu sara tanwir wasala ta'bir. Sekira-kira jadilah terang hati dia, sampailah ibarat dia. Lagi sampai, lagi dalam, lagi dalam, lagi dalam. Macam kalam Syekh Abu Qurra Jilani. Apa kata dia? Aku kata Syekh Abu Qurra Jilani, bagi orang yang, orang-orang soleh, orang-orang yang soleh, maka mereka tu ditolong Allah.
Tapi bagi orang-orang yang toleh, orang yang tak ada siapa tolong, akulah penolong. Wah. Akulah penolong orang yang tak ada tolong. Siapa yang tak ada tolong, aku tolong. Itu cakap-cakap macam itu tu. Daripada nur makrifah yang Allah bagi dah. Bukan dia sombong. Bermula hukama kata dia. Ya? Bermula hukama iaitulah siapa hukama ni? Bukan cerdik pandai profesor kepala otak tu kan? Bermula hukama segala ulama billah. Bila kata hukama dan kita tasawuf, ulama-ulama sufi yang hatinya bersih, ya, lalu diberikan kalam-kalam hikmah tu. Yang arif billah, ulama billah yang takut mereka itu akan Allah. Dia takut akan Allah. Ya, dia kenal Allah lalu dia takut dengan Allah. Yang berjalan mereka itu kepada Allah atas jalan yang hak. Siapa mereka itu? Itulah jalan segala anbiya dan awliya, dan menjauh mereka itu daripada segala jalan asyia, orang yang celaka. Ittaqullah yu'allimullahu lakum. Siapa yang takut, takutlah kamu akan Allah. Nasya Allah akan ajar kamu apa yang kamu tak tahu. Takutlah kamu kepada Allah. Nanti Allah ajar kamu apa yang kamu tak tahu. Jadi mereka ni belajar dengan Allah perantaraan takut. Kita belajar dengan Allah perantaraan berguru. Macam kita. Ahlillah belajar dengan Allah perantaraan takwa. Lagi dia takut, lagi banyak ilmu. Lagi dia takut, lagi dapat ilmu. Ya. Lepas tu dia kata apa lagi? Jadi firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Bahawa sungguhnya yang takut akan Allah bersegala hambanya itu segala ulama. Apa maksud ulama ni? Ulama ni, ulama orang banyak ilmu. Ilmu yang mana ni? Kalau ilmu pekah, dia tak takut kat Tuhan. Orang yang takut dengan Allah ni, orang yang menguasai bukan hanya ilmu pekah, tapi juga tauhid dan tasawuf. Ini ilmu mengenal Allah. Ilmu dia tambah dia kenal Allah, tambah dia kenal diri dia. Ha, ilmu yang ni, dia kemuncak ni, dia akan jadi orang yang sangat mengenal Tuhan. Dia kenal jalal Allah. Macam orang belajar ilmu rimau lah. Orang belajar ilmu rimau, dia masuk hutan, dia tengok tapak, dia takut lah. Hey, rimau ni, kita jalan okey je. Tak ada ilmu. Dia tahu rimau tu macam mana. Apalagi orang yang tahu yang menjadikan rimau tu. Allah. Takut. Ha, bila dia takut tu, Allah curah kat dia. Ha, innama yashallaha. Jadi yang boleh takut pada Allah ni, orang daripada hamba yang alim, yang kenal Allah. Mengenal Tuhan tu, kenal sungguh. Siapa Tuhan? Mengenal dia tu bukan dengan otak dan akal dia, dengan zauq perasaan dia tu. Tubuh badan dia tu kenal Tuhan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u warathatul anbiya. Bermula segala ulama ialah segala orang yang menerima pusaka daripada segala anbiya. Ulama oleh Nabi. Apa yang diwarisi Nabi? Apa maksud adil? Apakah dia mewarisi janggut dan juga serban Nabi? Itu zahir Nabi. Satu benda lah. Apa yang maksud sebenar ulama oleh Nabi itu waris apa? Apa ni yang dia waris? Macam kita waris mak ayah kita. Waris harta. Nabi mana ada harta? Nabi waris apa? Dua benda. Ilmu hal. Nabi mewariskan pada para ulama ilmu. Dia mewariskan kepada awliya hal. Nah, ulama dapat ilmu dia. Wali dapat hal Nabi. Apa tu hal? Hal tu pada sifat. Sifat Nabi tu. Ha, kita kalau yang bila kata ulama ni, ulama yang wali, ulama yang mewarisi dua benda. Ilmu dia, ilmu Nabi dan hal Nabi. Macam mana hal Nabi? Macam mana perangai Nabi, akhlak Nabi? Pemurah, penyayang, pemaaf, pengasih. Ha, sifat tu dia waris.
barulah nama al-ulama peratul anbiya. Ulama apa dia? Dia mewarisi perangai Nabi. Hal Nabi. Bukan takat ilmu je. Dan dikendaki dengan pusaka di sini ialah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Ilmu tu nur, amal tu nurun ala nur. Yahdi bihi lillahi man yasha. Nurun ala nur. Apa tu ilmu? Ilmu tu cahaya. Apa tu amal? Cahaya di atas cahaya. Allah. Bila kita mengaji ni, satu cahaya dapatlah. Ilmu tu transfer dari hati kita ni. Satu cahaya. Bila kita amalkan ilmu tu, cahaya di atas cahaya. Dengan cahaya atas cahaya ni lah, yahdi bihi lillah. Memberi petunjuklah dengan cahaya atas cahaya amal. Bagi Allah, siapa yang Allah nak? Dia akan nampak jalan dia nak tuju Tuhan. Maksudnya nak nampak Tuhan ni, dua nur kena ada. Nur ilmu, nur amal. Nur ilmu tu daripada mana? Daripada Allah. Nur amal tu mana? Pada Rasulullah. Sebab bila nak beramal, kena tengok cara Nabi beramal. Tidak tak tahu nak beramal. Jadi, nur pertama nur Allah. Nur kedua tu, nur Muhammad. Barulah jelas perjalanan kita itu. Nurun ala nur. Bercantum dua nur ni, barulah kita boleh nampak perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nurun ala nur, yahdi bihi lillahi man yasha. Cahaya di atas cahaya. Jadi kalau kita ingat bila kita sembahyang, aku sedang mencipta nur yang kedua. Bila kita mengaji, kita sedang dapat nur yang pertama. Bila kita dapat dua-dua, barulah jadi nurun ala nur. Jadi kita pergi. Telah, jadi Nabi ni mewariskan dua nur. Nur ilmu dan nur amal. Telah berkata Imam Ghazali, wa'lam annal ilma wal ibadata jauharani li ajlihi makana kullu ma tara wa tasma'u min tasnifil musannifin wa ta'limil muallimin wa wa'izil wa wa'zil wa'izin wa nazarin nazirin bali ajlihima unzilat kitabutubu wa ursilatir rusulu bali ajlihima khuliqatis samawatu wal ard wa ma fihinna minal khalq. Artinya, ketahui olehmu bahwasanya ilmu dan ibadah, ilmu tu ibadah tu amal, ilmu tu ilmu lah. Dua-dua ni dua permata, jauharani kata Imam Ghazali. Ilmu dan ibadat ni dua permata yang tiada diketahui harganya tu, nilainya tu. Nilai yang sangat-sangat. Jauharani ni dua permata yang tak boleh nak ternilai dah. Tak boleh, tak boleh. Dan kerana, kenapa dua ni paling dinilai tinggi oleh Imam Ghazali? Kerana keduanya itu ilmu dan ibadah, ilmu dan amal tu. Sebab ada dua ni, adalah tiap-tiap barang yang kau lihat dan yang kau dengar. Semua alam ni, ada bumi, ada langit, ada semua ni, disebabkan dua je. Ilmu amal. Ilmu tu ilmu mukasyafat. Bila kau tengok alam ni, kau akan nampak Tuhan. Satu ilmu dah. Satu dah. Sebab apa? Sebab ilmu. Sebab ilmu boleh nampak. Dah nampak tak nak buat apa? Nak ibadat. Permata yang kedua. Dengan ada ilmu dan ibadah ni, terhasillah makrifah. Allah. Nampak tak? Jadi maknanya asasnya ilmu, ilmu dan ibadat. Ilmu amal. Maka dengan sebab ada dua ni lah Allah mencipta semua ni. Ada benda yang kau nampak dan ada benda yang kau lihat, kau dengar. Terciptalah apa yang kau nampak dan apa kau dengar kerana dua perkara ni. Tidak, Allah tak buat dua, tak buat semua benda ni. Dia buat disebabkan supaya kita nampak dan kita dengar ilmu-ilmu dan ibadah yang membawa kepada makrifah pada diri dia. Tengok. Apa tadi kata apa? Dan kerana keduanya lah, ada tiap-tiap barang yang kau lihat dan ada tiap-tiap barang yang kau dengar daripada karangan sekian orang yang mengarang. Semua kitab-kitab karangan ni sebab apa? Dua perkara je.
Sebab tentang ilmu, tentang adanya ilmu dan adanya ibadah. Tercipta semua kitab-kitab. Dan ajaran sekalian orang yang mengajar. Ajaran ke mana? Wa'as, nasihat, ta'limu, mengajar. Mengajar dan orang belajar sebab apa? Sebab itu kan ilmu, ibadat. Oh, sebab itu adanya orang mengajar. Ada ilmu, ada ibadat. Wujud jadual itu. Dan nasihat sekalian orang yang memberi nasihat. Khutbah Jumaat, masjid, semua itu wujud sebab apa? Ada ilmu, ada ibadat. Dan perbantahan orang yang berbantah-bantah. Orang menilik, orang bantah, orang berkhilaf. Sebab dua ni, macam mana nak ibadat? Ilmu. Daripada ilmu, tetapi bahkan, kerana keduanya lah, tetapi mana bahkan, sebab ilmu ibadatlah diturunkan segala kutub tu je. Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil Tuhan dari langit sebab apa? Dua kata je. Ilmu tentang Allah, ilmu tentang segala sesuatu, ibadat. Dan disuruh pula sekadar rasul-rasul turun. Pasal dua tu juga. Ilmu, ibadat. Dan tetapi, dan bahkan, kerana keduanya lah ilmu dan amal dari ilmu dan ibadat ni, dijadikanlah 7 tali langit dan 7 tali bumi ni. Ha. Dan barang yang di dalam sekaliannya pada sekalian makhluk. Jadi, mana kalau dikaji, semua ni ada sebab dua tu je. Ilmu, ibadat. Dua tu je. Punyalah besar benda tu kan. Macam kita ni beruntung, kita dalam majlis ilmu ni nur yang pertama dah dapat. Nur kedua kita buat amal. Semua tercipta kerana dua. Jadi bila sebut ibadat, dia tak lari pada Muhammad. Tak ada Rasulullah, tak tahulah macam nak buat amal kan. Kalau begitu maknanya ibadah tu berkait dengan nur Muhammad. Ilmu tu kait dengan nur Allah. Nur adalah nur. Kemudian berkatalah pula ia Imam Ghazali. Dan ta'amal maknanya telik olehmu akan dua itu. Dua ayat. Di dalam kitab Allah Ta'ala. Apa ayat tu? Yang pertama firman Allah. Allahulladhi khalaqa sam'a samawati wa minal ard mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Apa artinya itu? Di ayat ni cuba bubuh 3 slash. اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ. Nombor satu. Nombor dua, annallaha ala kulli syai'in qadir. Nombor dua. Nombor tiga, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in alima. Tiga. Jadi ayat ni dia ada 3 peringkat. Satu mukadimahnya dan 2 natijah. Satu mukadimah dan 2 natijah. Nombor satu tu mukadimah ayat. Artinya apa? Allahul ladzi, artinya bermula Allah lah Tuhan yang menjadikan akan 7 petala langit dan 7 dan akan seumpamanya 7 langit tu 7 petala bumi. Selalu bumi kita sebut 7, dia sebut bumi. Sebenarnya bumi pun 7. Langit pun 7. Kenapa kat bumi tak sebut 7, kat langit sebut 7? Sebab 7 langit tu jauh, satu langit di mata tahun. Bumi melengket, dia merapat sampai tak nampak 7 tu, macam satu. Itu rahsia kenapa dia tulis sab'a samawatin wal ard. Tak tulis sab'a samawati wa sab'atil ard. 7 langit, 7 bumi, 7 langit dan bumi, 7 langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi. Tapi kerana bumi itu berlapik dia tu terlalu rapat, macam satu. Jadi kata dia Allah menjadikan 7 petala langit dan seumpamanya 7 petala bumi yang turun oleh wahyu antara segala mereka itu, segala langit dan bumi. Ya tanazzalul amru. Jadi wahyu itu turun melalui setiap lapisan langit dan bumi itu turun. Apa tujuannya? Supaya mengetahui sekalian kamu
akan bahawasanya Allah atas tiap-tiap suatu amat kuasa. Maksudnya tujuan penciptaan langit sampai tujuh lapis, bumi tujuh lapis, dibawa turun wahyu tu nak menerangkan supaya kamu nampak yang cipta tujuh langit tujuh bumi tu siapa? Allah. Dita'lamu. Dita'lamu supaya kamu dapat ilmu. Jadi maknanya tujuan dicipta semua ni itu ilmu. Itu nombor satu, ilmu. Ilmu tentang apa? Ilmu yang Allah ni qadir, mempunyai sifat kudrat dan berkuasa menjadikan semua. Ilmu. Itu tujuan dicipta tujuan langit bumi ni supaya nak ajar kamu ilmu. Ilmu nak kenal Tuhan. Ilmu tentang macam mana Allah. Nak belajar tujuan. Tu belajar geografi. Belajar tentang apa tu, tentang tanah, geologi, semua ilmu-ilmu itu sepatutnya menceritakan tentang kekuasaan Tuhan. Itu natijah ni. Jadi dicipta tujuh petala langit ni untuk ilmu tentang kudrat Allah. Satu. Lepas tu, lepas setelah kau nampak segala ni dijadikan Allah dengan kudratnya, dan bahawasa ini yang kedua, natijah kedua, bahawasanya Allah telah meliputkan ilmunya dengan tiap-tiap sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in. Maknanya apa ni? Maknanya kalau kita kaji setiap sudut tujuh petala langit, kau kajilah tujuh petala bumi ni, kau akan nampak situ ilmu Allah. Kau akan dapati setiap satu ni dicipta dengan keilmuan yang sangat halus. Kebijaksanaan yang tak dapat ditolak. Intelligent design. Diakui oleh orang-orang yang tak percaya agama pun terpaksa mengaku. Alam ni intelligent design. Sangat bijaksana tercipta. Tahu orang panggil kosmologi lah. Kaji. Pasir ni ada sebab. Kenapa Allah buat bintang? Ada sebab. Semua benda ada sebab. Semua tu adalah mencerminkan ilmu Allah. Inilah yang terjadi kepada Syekh Ahmad Idris. Dekat Ahmadiyah bila dia tersedar tu, terkeluar kat mulut dia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Semua tu dalam ilmu Tuhan. Dia saksi kan, tengok langit, tengok ilmu Allah. Bukan dalam kelas ni, kita masuk dalam kelas pun nampak ilmu Allah, keluar nampak nasi, nampak lauk. Pada kat laut tu ada ilmu Allah juga. Tapi tak nampak lah. Dia nampak dalam kitab ni. Nampak? Meliputi ilmu ni yang tiap-tiap satu. Nampak? Jadi ayat Quran ni bukti kata tercipta langit dan bumi ni untuk ilmu dan ibadah. Sebab setelah kita tahu semua ni datang daripada ilmu Allah, nak buat apa lagi? Sebab dia. Kemudian berkatalah ia, ia Imam Ghazali, dan dia kata apa? Dan memadalah dengan ayat ini menunjuk atas kelebihan dan istimewa, lagi kelebihan ilmu tauhid. Yang ni ayat yang kedua. Itu satu ayat. Ayat kedua boleh. Yang kedua ayat tentang ibadat. Firman Allah Ta'ala, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia melainkan supaya menyembah mereka itu akan aku. Supaya ni, kalau dalam kitab Tauhid, diterjemahkan hikmah. Tidak aku jadikan manusia dan jin, jadi macam mana? Mendengar, melihat, mencium, merasa, mana panca indera yang lima. Tidak aku jadikan manusia dan jin, tambah sikit. Artinya apa? Tidak aku jadikan manusia dan jin itu mempunyai panca indera yang lima. Ya? Boleh nampak, boleh dengar, boleh rasa, semua ni. Apa tujuannya? Melainkan supaya hikmahnya, supaya tambah, hikmahnya supaya menyembah. Menyembah tu maknanya apa? Bersyukur mereka itu akan aku setelah mengenal aku. Tidak kujadikan manusia dan jin itu mendengar, melihat, berkata-kata, merasa, mencium, semua lima macam indera. Melainkan dijadikan semua itu untuk apa itu? Untuk kita mendapatkan maklumat, ilmu, bahawasanya alam ni ada pencipta. Setelah kita faham alam ni ada pencipta,
dan kita ni dijadikan Allah, apa hikmah dia? Kita menyembah Allah sebagai tanda kesyukuran. Itulah terjemah penuh ayat ni. Nampak tu? Tidak ku jadikan manusia dan jin memiliki panca indera yang lima itu, melainkan supaya hasil ilmu tentang Allah yang menjadikan, lalu mereka menyembah aku. Itu terjemah. Hikmah dia tu. Kerana Tuhan tak berhajat dengan ibadat kita ni. Tak semayang, tak semayang. Tuhan buat tu je. Tapi kenapa dia jadikan kita? Ayat ni bunyi supaya sembah. Hikmah dia. Hikmah. Setelah kita memerhatikan alam ni, kita akan faham. Alam ni ada pencipta. Dan yang mencipta kita tu Allah. Maka kita akan jatuh menyembah. Kemudian berkatalah ia, dan memadailah ini ayat nak tunjuk kelebihan ibadat kepada Allah. Kemudian katanya, bermula yang dikasad dengan dijadikan dunia dan akhirat itu mengetahui dengan Allah dan ibadah kepadanya. Adapun ilmu yang mengetahui pekerjaan yang lain daripada ilmu mengenal Allah, maka iaitu ilmu furu', yang bagi ilmu mengenal Allah. Jadi bila dah kenal tu, mengenal Allah tu ilmu asal. Ibadah tu furu'. Dan adapun beribadah kepada yang lain daripada Allah, maka iaitu batil, lagi sesat. Kemudian berkatalah ia, ketahui olehmu bahwasanya ilmu lebih mulia daripada ibadat, lebih afdal daripada ibadat. Kerana demikianlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul 'alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adna rajulin min ummati. Bermula kelebihan orang alim atas orang berbuat ibadat tapi tak alim, yang tak ada ilmu, seperti lebih aku atas sekurang-kurang pangkat daripada laki-laki yang ada ia daripada umatku. Apa maksud tu? Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Fadlul alim, lebih orang alim banding orang ibadat. Alim macam mana tu? Alim dengan mana? Orang yang makrifah kepada Allah. Alim yang kenal Allah. Bila dia dah kenal Allah, dia kenal siapa yang disembah. Walaupun dia sembahyang tak banyak, sekali dia sembahyang, dia betul-betul menyembah Tuhan. Dibandingkan dengan orang yang beribadat tapi hatinya tak kenal Tuhan. Ibadat dia betul, sembahyang semua lengkap, 1,000 rakaat dia buat, bolehkah sama dengan 2 rakaat yang dibuat oleh orang yang mengenal Allah? Tak sama. Dia 2 rakaat, tapi dia buat 2 rakaat ni luluh hati dia. Dia sembah Tuhan tu dengan keadaan dia kenal Allah. Banding dengan orang yang beramal tapi makrifat dia tak ada. Bayang-bayang. Jajin. Tasbih tak tinggal. Sembahyang raya awal daripada Tok Imam ni. Tapi tak kenal Tuhan. Serban 10-10 lay dia. Tak kenal Tuhan. Tak takut. Yang seorang mengenal Allah, buat 2 rakaat pun dah lain lah. Pada sama. Bandingkan macam ni lah tuan-tuan. Tuan-tuan makan durian tembaga tau, durian tembaga. Durian tembaga ni durian kampung yang tak pernah diusik. Umur 100 tahun. Kenapa kan? Pergi try. Satu biji kita makan satu ulas tu. Macam tak tahu nak cakap lah. Lemak. Banding dengan 1,000 biji durian Siam yang injek tu, nampak cantik. Nyakit. Boleh sama. Dia orang abid yang tak kenal tu macam durian Siam, durian Thailand, satu lori, sebiji. Ini durian tembaga. Kampung hari. Tak ada injection. Tak sama. Kelebihan orang alim di atas orang yang beribadah, seperti kelebihan aku, kata sebenarnya. Kelebihan aku nak bandingkan serendah-rendah laki-laki pada umat. Jauh. Jauh sangat. Kerana itu. Kerana makrifat tadi itu. Dan sabda Nabi SAW lagi, ala adullukum ala ashrafi ahli jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qal hum ulama'u ummati.
Adakah kata Rasulullah al-tiada aku hendak menunjukkan akan kamu orang yang terlebih mulia daripada ahli syurga? Paling mulia ahli syurga ramai, tapi yang paling mulia dalam syurga itu siapa? Kata segala sahabat, bahkan ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mereka itu segala ulama umatku. Ulama mana ya? Yang kita biasa sebut ulama, ilmunya banyak, ada PhD, dia kitab dia pandai, itu yang kita tergambar tu. Salah tu gambaran kita tu. Itu baru 1%. Alim ilmu tu 1%-nya. Maksud ulama ni yang mengamalkan ilmunya sampai tahap dia tu makrifat kepada Tuhan. Itu yang jadi terlebih hebat. Kalau takat pandai baca kitab, ramai pandai. Ha. Ngaji 10 tahun pandai. Ya. Ha. Datang betul 10 tahun pandai. Ya. Ngaji. Ha. Habis tu jadi semulia-mulia di syurga. Belum lagi. Yang ulama maksud ni, dia ada ilmu, dia beramal, dia warak sampai berbuah ilmu dia tu. Sampai berbuah ilmu dia tu. Macam durian tembaga tu. Berbuah keluar. Sedap. Yang tu dia katakan yang semulia-mulia ahli syurga. Kemudian katanya, maka nyatalah bagi kau akan bahawasanya ilmu tu lebih afdal dan lebih mulia daripada ibadat. Kena ingat, kena ilmu, ingat nur. Nur. Buat ibadat, nurun ala nur. Kita nak berjalan kena ada nur. Motivasi kita nak ibadat lah. Bukan takat semayang, nak buat nur. Just nur. Kita kata, tetapi tidak dapat tidak bagi hamba itu daripada ibadat. Beserta dengan ilmunya, ilmunya. Kerana amalnya itu seperti pohon. Ilmu, amal itu sedap. Betul kan? Kerana ilmunya itu macam pokok. Ibadatnya itu seperti buah dan tidak memberi faedah pokok melainkan dengan buah. Dan kerana ilmu itu afdal daripada amal ibadat, berkatalah Ibnu Athaillah dalam kitabnya, alam ta'lam anna ta'arrufa huwa mauriduhu alaika wal a'mal anta muhdiha ilaihi wa aida ma tahdihi ilahi mimma huwa mauriduhu alayk. Ni last ni. Kata kerana ilmu makrifah ni, makrifat pada Tuhan. Adakah tiada engkau ketahui, kata Ibnu Athaillah. Alam ta'lam, adakah tidak engkau ketahui? Anna ta'arrufa, bahawasanya dapat berkenal-kenalan engkau dengan Allah, iaitu makrifatullah. Allah kurniakan kau dalam hati kau tu secebis kau kenal Allah. Kau nampak Tuhan tu. Af'alnya, sifatnya tu. Jadi kita dapat hati kita ni. Nampak Tuhan. Tengok orang, tengok semua nampak Tuhan. Yang dapat tu, yang mendatangkan berkenalan kau dengan dia atas kau. Jadi yang dapat tu daripada mana? Sebab Allah yang datangkan tu. Allah buka hati tu. Boleh kau berkenal-kenal dengan Allah tu. Dengan dia, dia Allah. Dia berikan atas kau. Dan bahawa segala, lepas tu bandingkan benda tu dengan, dan bahawasanya segala amal ibadat yang kau buat tu ialah hadiah, menghadiah akan dia ibadah kepada Allah. Ibadat kita buat ni hadiah kepada Allah. Makrifah kepada Allah tu hadiah Tuhan kat kita. Nampak tu? Kita hadiah kat Tuhan amal ibadat. Tuhan hadiah ke hambanya makrifah. Mana lebih hamba? Ya? Lepas tu dibandingkan dua tu. Di manakah kalau dibanding kelebihan barang yang engkau hadiah akan dia kepadanya Allah, nak banding barang yang Allah tu mendatangkan dia atas engkau? Allah. Boleh banding ke? Ibarat dia macam ni lah. Kita pergi jumpa Sultan Raja. Kita bawa 100 dinar emas. Untuk kita hadiah pada raja yang kaya sebagai hadiah. Dia tengok, ada apa? Nak bagi tuan hadiah 100 keping emas daripada rumah tempat kami. Dia tengok, dia panggil benar-benar bawa mari bawa mari dua apa?
dua guni, 1,000 guni emas yang besar-besar hadiah kat dia. Ha? Ha, sekarang cuba bandingkan. Kita bagi raja tu 100 keping emas ni. Raja buat mari jongkong emas besar-besar tu 10 lori. Ha, ambil hadiah peta padamu. Rasa macam nak bawa balik hadiah tu. Rupanya raja lagi kaya. Lagi banyak emas dari kita. Makrifah pada Allah tu begitu bernilai. Nak banding dengan ibadat kita ni. Maka sebab itu ilmu, makrifah tu ilmu lah. Ilmu mengenal Allah. Bila dah dicurah dalam hati kita, nak dibandingkan ibadah kita buat tu, jauh langit bumi. Tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Kerana ilmu tu, sampai berbuah mengenal Tuhan, itu hadiah daripada Allah. Ibadat kita buat ni, hadiah ke Tuhan. Di manalah nak dibandingkan hadiah kecil kita ni dengan hadiah Tuhan bagi kita. Lepas tu, dia sambungan ni. Maka janganlah kau peduli akan ibadahmu sedikit atau banyak. Kerana bila dah makrifat, 2 rakaat kita buat dengan 1,000 rakaat kita buat kosong tu, tak boleh nak banding. Tak boleh nak banding. Malulah kita dengan Tuhan. Ya? Itu maksud ini. Bermula berkenal-kenal engkau dengan Allah itu apa dia? Dengan ilmu makrifah yang datang ianya ilmu ke atas engkau. Yang mana makrifah dia apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada hambanya supaya hamba itu kenal akan dia Allah. Ya Allah nak kenal dari kita. Dia buat bagi. Buka ilmu. Sebab Tuhan nak kenal kita. Bukan kita nak kenal Allah. Dia nak kenal kita. Kita perasan kita kenal Allah. Mana Tuhan nak kenal kita. Datang. Bermula amal tu pula dengan tidak ada ikhlas. Seperti jasad yang tiada roh baginya. Artinya tak ada faedah. Kerana demikianlah berkata Syekh dalam kitab Hikamnya itu. Wallahu'a'lam. Payang kita. Ya, kita buat ikhlas. Ada soalan? Ya. Soalan sekarang zaman ni. Ya. Nama yang dia ulama-ulama. Apa kesannya kalau dia mereka itu ulama-ulama? Kita siap satu-satu dulu. Soalan tadi pertama, banyak orang mencemooh ulama. Kenapa banyak orang mencemooh ulama? Kerana banyak, kerana kita telah melatih akal kita, akal dan diri kita ni. Yang first kali dia secara tak sedar kita telah menyembah diri kita sendiri. Sehingga kita tak perlu pada ulama. Kita telah mengagungkan fikiran kita sendiri, pandai kita sendiri. Sehingga kita yakin apa saja kita nak buat, kita boleh buat dengan diri kita sendiri. Tak perlu ulama. Maka dengan sendirinya, tradisi berulama tu dah tak ada dah. Hilang. Tak perlu. Tak ada penghargaan lagi pada ulama. Bila tak ada penghargaan pada ulama, maka putuslah sanad ilmu. Sanad ilmu tu putus. Bila putus sanad ilmu, banyaklah keegoan ni masing-masing mengaku pandai. Pandai, pandai. Tak ada, tradisi ilmu dah putus. Lalu apa jadi? Lalu jadilah seperti mana kata Hasan Al-Basri, laulal ulama lakanan nasukal bahaim. Kalau tidak kerana ulama, sungguh manusia ni akan jadilah seperti binatang-binatang liar. Laulal ulama lakanan nasukal bahaim. Tak ada ulama, manusia jadi macam binatang liar. Tak ada panduan. Masing-masing buat undang-undang sendiri. Tengok apa jadi sekarang. Israel apa jadi? Apa jadi kat Palestin? Main bom? Tak ada. Manusia hidup macam binatang. Lepas tu yang lain, takut nak tolong sebab apa? Semua cinta dunia. Tak nampak akhirat lagi. Semua takut diri sendiri. Sayang diri. Tak sedar lagi pun. Esok mati juga. Nak lagi mana? Laulal ulama lakanan nasu kalbahim. Kalau tidak ada lagi ulama. Mereka dah tak nak ikut ulama. Tak mau dengar lah. Dah pandai lah. Jadilah kau macam binatang liar. Hubungan kau dengan Tuhan terputus. Kena ulama tadi. Dua waris tu. Ilmu wal hal. Ilmu
kenabian dan hal kenabian. Kita tak ada hubungan dengan dia. Maka kita terputus dengan Rasulullah. Kita dengan Rasulullah dah putus. Kita potong hubungan kita dengan pewaris dia. Macam mana nak sampai? Itu yang pertama. Yang kedua? Soalan kedua? Adakah bila ulama tu ramai berikutnya, maknanya dia tu hebat? Tak mesti. Mungkin ramai pengikutnya tapi kualiti tak ada. Sesat ke? Ada juga. Ulama selebriti ramai pengikut. Kalau nak kata ramai tu, pelakon ramai, penyanyi lagi ramai. Selebriti lagi ramai pengikut. Habis macam mana kita nak ukur? Tapi tak lazim. Maknanya ulama ni ramai pengikut, itulah maknanya dia tu hebat. Dia tu betul. Tak mesti. Tetapi kalau kita nak tengok ulama tu yang mengikut tu siapa? Siapa ikut dia? Walaupun tak ramai, walaupun seorang. Yang ikut dia siapa? Yang ikut dia tu orang yang hebat. Yang ikut dia tu orang yang mencari kebenaran. Walaupun 10 orang. Nabi Isa pun orang ikut dia, 10 orang. Habis tak ada. Ha? Macam mana tu? Tak ramai. Bukan sikit ramai jadi ukuran. Tak apa, akhir zaman lagi lah. Bukan sikit ramai tu. Bukan mesti yang popular tu yang hebat. Hebat lah, hebat popular tu. Hebat tak hebat ni sejauh mana dia membawa manusia tu ke Tuhan. Kalau kita tengok anak murid dia tu semua berubah. Semua kita dekat. Tak payah jumpa tu. Jumpa anak murid pun dah macam jumpa tu guru dah. Kau belajar mana ni? Dia boleh berubah dengan anak murid tu. Tu guru dia hebat. Tak payah jumpa tu guru lah. Jumpa anak murid je. Kalau orang silat tu kan. Tak payah lapan tu. Kau tak payah lapan tu guru lah. Jumpa aku je lah. Wah. Bawa jumpa anak murid ni level 1 pun kita dah kalah. Belum jumpa tu guru. Tok guru tu hebat tak hebat? Bukan banyak anak murid tu. Ramai tu. Adakah anak murid dia tu boleh mentarbiah orang ni sampai ke Tuhan juga? Tak penting tok guru tu. Kalau tok guru tu bawa ke diri dia dah tak betul. Dia kalau tok guru betul tu, rupa dia pun kita tak ingat. Kita ingat yang dia cakap. Sebab guru yang sebenar yang bukan bawa pada diri dia. Cakap dia tu bawa pada Tuhan. Hal dia bawa pada Allah. Sampai orang dekat dengan dia tu bukan dekat kat dia, dekat ke Tuhan. Orang dekat dia pergi ke Tuhan. Orang dekat dia pergi ke Tuhan. Itu sebenar-benar guru yang betul. Guru tu baik. Ini naik. Kita tujuan kita dekat dengan guru tu untuk apa? Bukankah untuk Tuhan? Untuk pada Allah. Sebab tu guru ni kadang-kadang dia tengok anak murid dia macam dia buat trik lah, dia pun lari sunyi. Sebab dia tengok anak murid dia tak betul lah. Ni bukan ketuhan ni, kena kaku pula lah. Ini yang berlaku pada Abu Yazid Al-Bustani. Abu Yazid Bustani tu wali Allah. Satu hari pengikut dia dah ramai, dah bertaksub dengan dia. Lepas tu dia tengok, ni tak betul ni. Dia berubah gila. Dia berubah gila. Gila lah tak guru ni. Dah 30 orang ni. Untuk jadi waras dia. Guru yang sebenar itu bukan membawa pada diri dia. Bawa pada Allah. Kita dengar cakap dia. Ada tak cakap dia ni bawa pada Tuhan? Kalau ada guru tu, dengar cakap dia, masuk sini, terus sini. Guru lah. Kalau dengar sini, keluar kat sini. Tak payahlah. Kita guru tu, yang pertama niat kita kena betul. Bila niat kita tu betul, Allah tunjuk guru yang betul. Tanda guru tu betul, kita dengar cakap dia tu, kita ingat Tuhan, bukan ingat dia. Ingat Tuhan. Lagi kita dengar, lagi kita nampak kekurangan dia kita. Lagi kita nampak Allah. Lagi kita nampak Rasulullah. Dia hanyalah mazhar, tempat melahirkan ilmu dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu tu. Wallahu a'lam. Ada lagi soalan? Ni sekarang ni bila ada ceramah atau ada jenazah. Itu pentingnya ceramah, urusan jenazah tu ataupun dia terus ceramah tapi baru uruskan jenazah. Tengah-tengah ceramah. Ceramah
pada doa pengajian. Ini kena semayangkan dan sempurna kan lah. Ya. Itu ada ceramah ni. Kalau kita berhenti dengan ceramah ni, kita uruskan jenazah dulu ataupun kita dengar sampai habis. Masa sujud satu jam, biarkan jenazah dulu. Ini menarik soalan ni. Menarik soalan ni. Baik. Sebelum kita jawab soalan tu, kita kena faham bab wajib dulu. Wajib ni ada berapa jenis? Wajib ni ada 6 jenis. Catat. Yang pertama, wajib ain. Fardu ain. Yang kedua, wajib kifayah. Fardu kifayah. Yang ketiga, nama dia wajib faur. Wajib segera laksana. Bila hutang dah sampai tengok, kena segera. Bila mayat dah mati, kena segera dikebumikan. Itu wajib faur. Yang keempat, wajib faur. Yang keempat, nama dia wajib faur, wajib tarakhi. Wajib tapi boleh lambat-lambat. Boleh kita lambat-lambatkan benda tu. Contoh Zuhur dah masuk dah ni. Wajib tak kita cepat-cepat buat? Tak apa, boleh kita lambat. Boleh kita lambat. Walaupun dia sama-sama wajib, tapi dia wajib yang boleh dilewatkan. Panjang masa dia. Yang kelima, wajib mudayyak. Wajib mudayyak. Wajib mudayyak ni misalnya, waktu Zuhur tu dah hujung, dah nak habis lah. Tinggal lagi 5 minit. Mudayyak dah sempit. Wajib yang sempit masanya. Mesti cepat. Mesti dilakukan sebab dah sempit. Yang keenam, wajib muwassak. Wajib yang masa dia panjang. Lama masa dia. Dia ada 6 wajib. Dia banyak. Wajib ain, wajib kifayah, wajib faur, wajib tarakhi, faur segera, tarakhi lambat-lambat, mudayak sempit, muasak luas. Okay, sekarang kita bandingkan. Belajar tengah kuliah, mayat datang. Sebelum kuliah, mayat sampai. Okey, apa yang dia belajar? Dia belajar apa ni? Tengok ni. Tengah belajar ceramah biasa je, Ustaz. Ceramah agama lah. Apa hukum dengan ceramah agama ni? Yang biasa-biasa ni. Fardu ain ke? Fardu kifayah ke? Sunat ke? Segera punya fardu ke? Macam mana? Tengok apa ilmu ni ajar tu. Kau dia ajar cerita rumah tangga yang bahagia. Macam-macam ceramah ni. Ceramah tentang hari apa? Hari sirah. Apa ni? Oh, dia tengah mengajar orang mu'alaf yang baru masuk Islam mengucap. Itu wajib faul tu. Segera kena mengajar ni. Okay. Kalau dia mengajar tu, buat semayang, nak ingat-ingat yang dia benar lupa, wajib juga. Tapi, taklah. Besar wajib. Jadi, ini yang semayang ni. Kita kata, okay, mengaji ni fadu'ain, Ustaz. Wajib mengaji. Okey, fadu'ain. Fadu'ain tu fadu'ain yang faul ke fadu'ain yang tarakhi? Tengok ni. Jenis apa yang dia belajar tu? Boleh lewat ke tak? Tak boleh, Ustaz, sebab dia orang ni tengah baru nak semayang. Kena ni. Yeah. Kata dah, yang kelas tu sebenarnya bukanlah yang begitu penting. Boleh dilewatkan. Mayat fardu kifayah. Kan? Tapi fardu kifayah yang mana? Fardu kifayah pun ada dua. Ada yang faur, ada yang tarakhi. Mayat ni kena segera ke bumi ke? Atau boleh lambat-lambat? Segera. Kalau kita saja lambat, dosa. Dalam dua keadaan ni, segera. Benda ni pernah terjadi di Kedah. Masalah sembahyang Jumaat dengan sembahyang mayat. Mana nak dulu? Yang praktikal kita sana banyak. Ni cerita hukum lah. Praktikal bukan setiap cepat kamu lah. Sembahyang Jumaat. Fadu'ain Ustaz. Sembahyang Jumaat. Tapi sembahyang Jumaat tu wajib muasa. Boleh kita dilambat sikit, tak masalah. Kau tiga sembahyang ni. Kau empat sembahyang. Saja ada waktu Zuhur. Walaupun dia fadu'ain. Sembahyang Jumaat fadu'ain. Sembahyang mayat fardu kifayah. Tapi wajib faur ke tarakhi? Faur segera. Tu kalau kat kedai dong dah kita tak buat. Sembahyang mayat siapa? Sembahyang mayat tu. Habis yang urus mayat tu macam mana? Tak sembahyang Jumaat. Uzur Jumaat. Sebab mayat ni kan segera.
Sebenar-benar lah kalau nak ikut hukum macam tu. Supalah banyak kasih masalah kita tadi tu. Mengaji mayat. Okay. Tengok. Yang mengaji ni dah pandai ke bodoh ni? Tak kerti macam mati ha lagi. Kerti ustaz nak ulang je. Okay, lambatkan ni urus dulu. Mayat dulu. Oh, yang mengaji ni memang betul-betul membutuhkan. Tauhid apa tak kenal? Allah tak kenal. Ha, kena terus. Yang pandai? Yang pandai pergi urus jenazah. Dia macam tu. Dia tak boleh jawab sekali. Tengok kat mana keadaan tu. Keadaan tu macam mana. Siapa yang mengaji, ilmu yang digaji dan mayat yang dihantar ni macam mana. Melainkan kalau mayat tu banyak lagi waris-waris tak sampai lagi, kita lewatkan sikit supaya ramai datang. Ada elat, ada sebab kita lewatkan tu. Tak apalah. Kalau tak ada sebab sengaja kita lewatkan, berdosa pula. Kalau di belah-belah petani tu tengah-tengah malam pun tak ada tunggu sampai besok dah. Sebab wajib faul. Kecuali ada waris lagi jauh nak datang, dilewatkan sikit. Satu. Yang kedua, kalau yang meninggal tu orang-orang besar. Raja meninggal. Rasulullah meninggal 3 hari. Ini tetap boleh kata komplit. Kenapa raja sultan meninggal 3 hari tak rumi? Oh, itu sebab raja. Dia lain. Dia memang ada dia selagi tak sampai baru boleh dilewatkan. Sebab dia seorang sultan, seorang raja. Maka dilambatkan pemakaman dia. Harus. Wallahu a'lam. Lagi soalan? Ini negara Iran yang dua kali serang negara Israel. Dengan menggunakan drone dan pandu. Soalannya sekarang, apa pandangan ulama dalam hal ini? Sebab akhir zaman nanti Dajjal bersama 70,000 pengikut akan muncul dari bandar Isfahan di Iran. Kenapa pula Iran serang? Padahal Dajjal akan muncul di bandar Isfahan. Itulah, ini perkara-perkara macam ni kita panggil apa, ilmu apa panggil tu? Astrologi. Ilmu ramalan akhir zaman. Eskatologi. Ada ustaz Oni tadi, ustaz yang pakar dalam tu kan, ustaz Zulkarnain, dia mengkaji betul ilmu tu. Tapi secara kasarnya tu tanda-tanda yang diceritakan oleh Nabi SAW tu ada yang dah berlaku, ada yang sedang berlaku. Dan kita yakin segala yang berlaku ni adalah untuk merealisasikan supaya terjadi macam mana yang Nabi cakap. Kok mana nak jadi? Kita pun tak tahu. Wallahualam. Nak jadi macam mana sebab berita yang kita dapat hanyalah melalui Facebook, TikTok, Telegram, Instagram. Kan? Nak kita nilai betul-betul, kita kena pergi Israel tu. Kena pergi Palestin tu. Tengok betul-betul. Kaji betul-betul. Takat kita ni ilmu TikTok ni, nak pergi buat satu huraian betul, saya rasa tak wajar. Tak cukup ilmu kita nak meletakkan kedudukan yang sebenarnya itu. Ya? Cuma berpandukan hadis tu, kita kena beriman lah. Betul lah tu. Dah jasa? Betul, sebab. Ismail tu sekarang ni banyak dengan banyak pengikut Syiah, betul? Macam mana jadi? Wallahualam, tak tahu. Kok mana dia boleh nak terjadi itu kita pun tak tahu. Macam mana boleh muncul tu kita tak tahu. Cuma yang kita nampak, yang kita nampak lah. Nampak sekarang ni berlakunya besar pertentangan antara dua ini. Tapi semuanya itu nak dijawab dengan hanya pendapat ulama saja tak cukup. Kena tengok pandangan orang-orang ekonomi. Banyak ekonomi dunia. Banyak orang-orang yang faham tentang sepak terjang penghasilan minyak dan sebagainya. Kerana kat Iran tu ada minyak. Minyak tu kalau terusik dunia ni. Hilang kesimbangan. Kenapa sampai sekarang tak dibom je minyak tu? Semua tu ada perkiraan-perkiraan. Dia bukan hanya tengok pada sudut keagamaan je. Dia ada sudut-sudut lain ni. Bila kita kena faham. Yang kita berdepan sekarang ni, orang-orang yang rakus dengan keduniaan. Rakus nak menakluk dan mengaut sebanyak-banyaknya dunia.
Okey, itu kita punya yang jelas. Dan ada yang hipokrit kerana takut dianggap musuh Islam, tapi dalam masa sama juga rakus dengan dunia. Ini grup-grup hipokrit. Dan satu lagi pula, sikit, grup sikit, tak ramai pun. Tak banyak. Yang betul-betul tulus kerana agama. Ha, yang ni belum muncul betul-betul lagi. Tak terang lagi ni. Belum lagi. Yang kita nampak ni, baru berapa persennya. Ha, dia baru betul-betul kita nampak bila muncul Imamul Mahdi. Mungkin apa yang berlaku sekarang ni, ya, takkan Imam Mahdi tu Syiah pula? Tak masuk. Jangan tahu kalau Imam Mahdi nak Syiah pula. Betul, kita ni tak betul lah sebenarnya. Sudah Syiah ni. Ah, kacau pula dah. Kita mengaji je ni. Syiah tu, Imam Mahdi ni Syiah pula keluar. Jadi sebelum keluar Imam Mahdi sebelum tu, berlakulah yang dinamakan gimmick Dajjal. Gimmick Dajjal ni semua keliru. Yang mana benar, mana salah pun dah tak nampak lah. Pening pun. Kata Rasulullah ibarat macam semut yang hitam di malam yang gelap di atas batu yang hitam. Dia nampak fitnah. Fitnah di akhir zaman tu. Tak nampak. Macam lalu semua. Ha, dalam keadaan tu, macam mana kita nak ni? Tetap berpegang pada Quran dan Sunnah. Pegang kitab-kitab tu pengajian. Ya? Dan lihat. Bukan dia tak boleh nak tengok. Tengok saja. Tapi jangan buat cepat-cepat membuat sebarang keputusan. Cuma kita kena yakin kebenaran Ahli Sunnah wal Jamaah tu satu. Betapa heroik, macam mana dia bagilah balistik ke polistik ke apa benda ke, dia bom macam mana ke, kita tak tahu. Ni peperangan ni tujuan dia apa sebenarnya? Betul ke? Jauh sejauh mana, adakah tentang kekuasaan atau apa sebenarnya? Kita pun tak faham. So kata Imam, kata Nabi SAW, watruk ammah, tinggalkanlah kamu urusan ilzam baitak, lazimlah kamu dengan rumah kamu, dan berpeganglah dengan urusan-urusan khasah, watruk ammah, dan tinggalkanlah urusan am. Maksudnya masing-masing jaga diri masing-masing, ilmu masing-masing, iman masing-masing. Segala masalah ammah umat, masalah-masalah berita luar, boleh dengar, boleh faham, jangan stres. Kan? Tunggulah sampai betul-betul kejadian tu terang ikut hadis Quran, ada pandang ulama dah betul-betul jadi, baru kita bertindak. Sebelum sampai saat itu, memadilah dengan doa, memadilah dengan apa saja yang kita boleh buat lah, takat pada kemampuan kita. Nak kita teruh pegang situ, tak boleh. Tak tahu. Ni, kalau ibarat cerita tu ada 100 episod, ni baru episod yang ke-6. Ada 94 episod lagi. Kita dah hiya ni. Rupanya episod 52 besok, Iran ni rupa Cheniha pula dah. Ha, timbul pula, ni pula hero sebenar. Oh, kita dah hiya dah ni. Baru episod 6. Banyak lagi. Banyak lagi. Wallahualam. Ada lagi? Kita sambunglah kat kedai tuan makan. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma irhamni kulli bana wasta'min asrarana wa syghal bil i'tibari afkarana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.